channel. Hari ni kita nak buat Shopee haul. Ha, ni barang Shopee aku beli. Kena tutup alamat. Alamat kedai aku tak ke sebelah, okey? Okey, let's start. Okey, first part yang aku paling suka. Buka pasal. Gunting. Lambat. Koyak je lah. Okey, kita buka kat dalam. Tengok aku beli apa lah. Tu dia bubble wrap dia. Tengok. Hampa semua tengok lah. Bubble wrap pun bukan main secure, okey? Sekejap kita buka sekejap. Lambat ni nak buka ni. Sebab banyak betik dia balut. Okey, tak apa-apa. Buka. Dengan penuh kesabaran. Kesabaran lah sangat. Buka pun. Weh, tengok. Hampa tengok aku beli apa. Confirm apa tahu ni samdok pun. Samdok viral kot. Barang yang nama Bika ni sebenarnya nak cukupkan free shipping je. Tapi tak apalah, kita try lah juga. Sebab pernah murah. Jom kita try. Kita try spray dulu. Spray yang tangan ni jadi ke tak? Okay. Sapu. Tengok putih tak tangan aku. Macam tak jadi je. Tak apa. Kita spray lagi sekali. Spray. Sapu. Wow. Macam jadi je. Macam putih je. Hampa aku tengok. Aku tengok. Saya aku sapu sikit lagi. Okay, hampa tengok perbezaan dia lah. Tu dia ha, tangan aku putih weh. Putih gila lah. Murah weh barang ni. Murah gila aku beli kat Shopee. Tengok. Aku tak harga kat sebelah dengan kamu kat sebelah. Apa tengok. Murah weh. Mana nak dapat. Ni pula samlok. Aku borong sampai dua. Puas hati aku. Okay, samlok ni murah juga. Sebab aku duk tengok orang duk pakai. Aku pun kagah lah juga beli. Samlok ni besar weh. Nampak tengok. Aku pun murah. Besar tapak tangan aku. Tak menyesal beli weh. Dalam murah. Besar lah tu. Okay, ni kita try sapu kat tangan. Tengok tekstur dia macam mana lah. Okay, kita sapu. Weh, dia meresap dalam kulit. Dia serap cepat weh. Memang best. Okay, dia tak ada bau. Dia tak ada bau apa-apa. Yang tak ni tak menyenangkan. By the way, aku memang suka barang-barang yang aku beli ni. Harga pun hampa tengok berapa banyak je aku spend. Aku suka. Dan sebelum tu, thumbnail.